Ha, macam mana dengan SPM setakat hari kedua? Okey ke okey? Dan bagaimana pula dengan rakan-rakan yang terkesan dengan pandemik COVID-19? Macam mana dengan kuarantin? Okey ke okey? Dan insyaAllah kita harap semuanya okey saja. Baik, dah mohon UPU ke? Anda kena mohon sekarang. Sebab apa? Jom tonton sampai habis. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana terus setia menyokong channel saya, Abdul Muiz Rosli. Kepada anda yang baru sahaja mengenali channel ini, apa kata sedekahkanlah satu subscribe anda, kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, baru-baru ini pihak UPU telah pun membuat satu pengumuman dan sungguh saya terkejut dengan pengumuman itu. Sebab apa? Memang berbeza betul berbanding dengan tahun lepas. Saya kira pasti mereka sendiri ada justifikasi kenapa mereka buat macam tu. Apakah pengumuman mereka? Jom ikut saya. Okey, pihak UPU kata apa? Peringatan, mohon UPU online sekarang. Tarikh tutup 31 Mac 2022, waktu jam 5 petang. Kegagalan mengemukakan permohonan akan menyebabkan anda tidak akan dipertimbangkan untuk melanjutkan pengajian bagi sesi akademik 2022-2023 melalui UP Online ke Universiti Awam Politeknik College Community Institute Latihan Kemahiran Awam. Hanya calon yang mengemukakan permohonan pada fasa permohonan sahaja boleh mengemaskini pada fasa pengemaskinian. Tidak ada permohonan baru akan dibuka pada fasa pengemaskinian. Kenapa saya kata berbeza dengan tahun lepas? Kalau tahun lepas kan, fasa pertama mereka boleh mohon, dan kalau tak sempat untuk memohon, mereka boleh mohon pada fasa kedua. Tetapi setakat hari ini, itulah pengumuman mereka. Bagi anda yang tidak memohon sekarang, tengok apa yang mereka kata. Hanya calon yang mengemukakan permohonan pada fasa permohonan saja boleh mengemaskini pada fasa pengemaskinian. Tidak ada permohonan baru akan dibuka pada fasa pengemaskinian. Maksudnya apa? Kalau anda tak sempat mohon sehingga 31 Mac jam 5 petang, kemungkinan anda tidak boleh untuk memohon semula kemasukan ke universiti melalui UPU. Jadi murid-murid sekalian, nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, anda kena selesaikan juga UPU anda sekarang, sebelum 31 Mac. Ambillah masa kan, mungkin Sabtu Ahad, mungkin Jumaat Sabtu tidak ada kertas peperiksaan. Apa kata ambil sedikit masa kan untuk kita cuba godek-godek UPU online, isilah apa yang patut. Baik, antara pertanyaan yang banyak sangat diterima, cikgu adakah wajib untuk saya memohon permohonan untuk temuduga fasa yang pertama, pilihan pertama hingga fasa pilihan keempat? Tak, murid-murid sekalian. Kalau anda rasa anda nak mohon program bertemu duga, silakan. Letaklah 1-2 pendidikan, 3-4 yang bukan pendidikan. Kan 1 hingga 4 program temu duga. Tapi kalau anda tak nak, jangan mohon. Sebab apa? Kita risau. Kalau anda mohon program bertemu duga, dipanggil temu duga, kemudian keputusan SPM anda layak, kan, keputusan temu duga berjaya, SPM layak, anda akan terus diberi pilihan pertama, itu program temu duga. Pilihan kedua sampai pilihan ke-12 itu tidak lagi dipandang. Jadi tolong isi segera, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda rasakan anda nak mohon program bertemu duga, isi. Kalau tak nak, jangan mohon. Pilih program ataupun kursus yang kamu rasa betul-betul nak. Jadi teruskan bersama saya. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi berkenaan hala tuju pendidikan selepas ini. Jangan lupa isi sebelum 31 Mac jam 5 petang. Ingat, stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu.